Pengendara motor di wahana Tong Setan umumnya dilakukan oleh seorang pria, namun seorang wanita juga ada yang berprofesi sebagai joki Tong Setan. Aksi joki wanita yang beratraksi di Tong Setan ini dengan lihai dan lincah menunjukkan kepiawannya mengendarai motor berkeliling sirkuit berbentuk silinder. Wanita itu tampil menantang dalam aksi berkendaranya di Tong Setan. Mengejutkannya lagi, dalam aksinya wanita itu tak menggunakan helm sebagai alat pelindung kepalanya. Atraksi motor berbahaya dalam Tong Setan yang biasanya dilakukan oleh kaum Adam, namun dengan mudah dilakukan oleh wanita ini. Ia itu melakukan aksinya mengendarai motornya RX King di sirkuit yang mempunyai kemiringan hampir 90 derajat dan tinggi hampir 4 meter. Dengan senyum yang lebar, ia terus mengegas kendaraannya dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.